Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasriful su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan pada kita sehingga di hari yang ketiga ini menjelang kumandang azan maghrib kita masih kuat untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Besar harapan kita mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lantunan salawat semoga selamanya tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya termasuk kita, umatnya hingga alam kiamah nanti. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Shaimin was shaimat yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita akan sama-sama mengisi luang waktu dalam menunggu kumandangnya azan maghrib dengan sama-sama mengkaji ataupun mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-bab tsani fi fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua yaitu fadilah lafaz la ilaha illallah. Kalimat yang cukup mudah kita ucapkan, kalimat yang akan menyelamatkan kita hingga di alam akhirat nanti, dan juga sering kita bacakan terus setelah kita melaksanakan ibadah salat lima waktu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin jaa yaumul qiyamah wa wajhuhu kal badr. Man, siapa saja qala, yang berkata kulla yaumin, di setiap harinya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ia ucapkan di setiap harinya kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. Kita kalau membaca hanya setiap waktu sholat lima waktu, kira-kira nyampe enggak 100 ya. Sholat subuh
Ini kalau berjamaah ya Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah. Terkadang kalau enggak berjamaah, sholat sendirian kadang-kadang, ini kadang-kadang. Ya kalau pemirsa semua nampaknya insya Allah rajin gitu. Kalau kita sholat berjamaah, kemudian kita ngikut zikir berjamaah, setidaknya kita membacakan kalimat tahlil tersebut itu sebanyak 33 kali. Kalau sholat subuh 33 kali, kalau zuhur 33 kali, kemudian asar 33 kali, maghrib 33 kali, isya 33 kali, 33 kali 5. Udah lebih? Lebih dari 100. Lebih dari 100, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun bagusnya membacakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar setelah sholat saja. Jadi ada menyempatkan waktu, entah itu di malam hari ataupun di pagi hari. Malam hari misal setelah sholat tahajud, bacakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sampai ya 100 kali bacakan ya. Kalau di pagi hari sebelum kita berangkat kerja ya, boleh juga. Kalau sempat sholat duha dulu, habis sholat duha, kalau enggak sempat baca waqiah, bacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus kita. Atau mau pengen cepat lafaz la ilaha illallahnya secara bacaannya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ah boleh juga misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus Muhammadur Rasulullah misalkan tidak terbaca, boleh 100 kali. Dan kapanpun saja ada waktu yang kita agendakan dalam sehari itu untuk membacakan kalimat tahlil sebanyak 100 kali. Apa? Ja'a yaumul qiyamah wa wajhuhu kal badri. Dia ketika nanti di alam kiamah, orang yang setiap harinya membacakan kalimat tahlil ya 100 kali dalam setiap harinya, di alam kiamah nanti wa wajhuhu kal badri. Mukanya subhanallah, mukanya ini kal badri, bagaikan cahaya di malam bulan purnama. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di alam kiamah ya mukanya enggak gosong ya. Mukanya enggak gosong, terbakar. Tapi muka dia bersinar, bercahaya. Ya. Dikatakan di sini kal badri, bagaikan cahaya di malam bulan purnama, sempurna bulan cahaya, bulatnya nampak kelihatan. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun saja berada yang berbahagia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalul zikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, paling utama zikir itu la ilaha illallah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bacakan terus. Dayati ya, hatinya ikut memaknai lafaz la ilaha illallah ya. Wa afdhalud du'a alhamdulillah.
dan seutama-utamanya doa yaitu alhamdulillah. Makanya kalau doa itu diawali dengan membacakan alhamdulillah, yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,